Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Lin Evelina Nailufa, di channel Tadris IPA YAIN Kudus. Ini merupakan vlog terakhir aku di channel Tadris IPA YAIN Kudus. Aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang selama ini telah stay terus di vlog-vlog aku sebelumnya. Siapa sih yang tidak kenal dengan serangga cantik satu ini? Yeah, serangga bernama kupu-kupu ini sering berkeliaran di sekitar tanaman. Kupu-kupu adalah kelompok serangga bersayap yang memiliki warna sangat indah. Serangga terbang ini seringkali hinggap pada tumbuhan berbunga untuk menghisap nektar. Satwa cantik ini terdiri dari begitu banyak spesies yang ditandai dengan kombinasi warna yang berbeda. Hal itu menjadikan kupu-kupu dapat dijumpai di berbagai penjuru dunia dengan karakteristiknya yang masing-masing. Ciri khas utama dari kupu-kupu adalah mengalami metamorfosis 4 fase. Secara ilmiah, klasifikasi kupu-kupu sangatlah bervariasi sesuai jumlah spesies yang ada di bumi. Berikut ini taksonomi umum atau klasifikasi ilmiah kupu-kupu, yaitu kingdomnya ada Animalia, filumnya ada Invertebrata, kelasnya Insecta, ordonya Lepidoptera, familinya ada Papilionidae, Pieridae, Lichenidae. Morfologi kupu-kupu, kupu-kupu yang terdiri dari puluhan ribu spesies mempunyai ciri fisik masing-masing. Akan tetapi, pada dasarnya kelas insekta ini mempunyai morfologi yang merujuk pada spesies umum. Secara fisik, kupu-kupu yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada kepala, kemudian dada, dan perut. Layaknya secara umum, kupu-kupu juga mempunyai kepala dengan indera mata, mulut, dan antena. Dada kupu-kupu merupakan bagian yang terletak antara kepala dengan perut. Bagian ini terhubung dengan kepala melalui membran tipis yang berperan sebagai leher. Ciri utama dari dada kupu-kupu adalah bentuknya yang ruas dan ditempeli oleh sayap. Sedangkan bagian perut kupu-kupu adalah tempat terjadinya proses pencernaan makanan berlangsung. Makanan kupu-kupu tidak jauh berbeda dengan serangga yang lain. Binatang ini umumnya mengonsumsi serbuk sari dan nektar bunga serta getah pohon. Berikut tahapan metamorfosis kupu-kupu. Pertama, seekor kupu-kupu memulai hidup dari telur. Telur yang sangat kecil, bulat, lonjong, atau silinder. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Beberapa telur kupu-kupu mungkin bulat dan beberapa berbentuk oval. Telur kupu-kupu biasanya terletak di atas daun tanaman. Telur akhirnya menetas. Ia tumbuh jadi larva. Tahap ini sering atau biasanya disebut dengan ulat. Yang bisa ulat lakukan hanyalah makan daun. Karena ulat memiliki tubuh kecil, mereka tidak dapat melakukan perjalanan ke tanaman baru. Karena ulat menetas pada jenis daun yang ingin ia makan. Ketika ulat terus makan, mereka langsung mulai tumbuh dan berkembang. Begitu ulat tumbuh dan mereka telah mencapai panjang dan berat maksimal, ulat berusaha membentuk diri menjadi pupa dan melengkungkan tubuhnya. Ulat bergantung terbalik di ranting pohon atau daun. Ulat terus berusaha mengubah diri menjadi kepompong atau biasa disebut pupa. Pupa memiliki struktur kulit yang halus, keras, dan biasanya berwarna hijau atau coklat.
Ini sebagai bentuk kamuflase dengan lingkungan sekitar. Kita pun mulai melihat kepompong yang terlihat dibalut benang sutra. Dari luar terlihat ulat itu sedang beristirahat. Tetapi bagian dalamnya sebenarnya sedang terjadi tindakan pada ulat. Di dalam pupa, ulat cepat berubah. Dalam kepompong, bagian tubuh ulat yang lama mengalami transformasi yang luar biasa. Proses keren ini, anggota badan dan organ ulat semuanya telah berubah saat kepompong selesai berproses. Ketika ulat telah melakukan semua pembentukan dan perubahan di dalam pupa, ia akan berusaha muncul jadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayap akan masih lunak dan terlipat di tubuhnya. Ini karena kupu-kupu masih harus menyesuaikan diri setelah muncul dari pupa. Begitu kupu-kupu sudah siap, ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayap. Tahap ini biasa terjadi dalam jangka waktu 3 atau 4 jam. Kemudian kupu-kupu akan menguasai diri dan terbang. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut ketika kupu-kupu bertemu dengan lawan jenis. Lalu ia bereproduksi. Mereka akan menetaskan telur kembali di atas daun. Tak ayal siklus hidup kupu-kupu akan mulai dari awal. Yaitu tadi pembahasan tentang taksonomi umum dan klasifikasi ilmiah kupu-kupu, bagian kupu-kupu, metamorfosis kupu-kupu, dan makanan kupu-kupu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang ke depannya. Oh ya, cuplikan selanjutnya adalah kuat tentang kupu-kupu. Tonton sampai akhir ya. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupu-kupu melupakan sayapnya dengan indah. Menyerah, dan semua akan indah pada waktunya.